Ya Allah, nih gimana kalau mereka nggak punya rumah? Sering nggak sih kita mendengar istilah hemat pangkal kaya? Padahal kalau dalam Islamnya malah sebaliknya loh. Jadi kalau kita tuh mau kaya, jangan malah hemat. Justru kan kita harus lebih banyak mengeluarkan sedekah. Nah, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Dari hadis Sahih Bukhari Muslim ya kan pernah diriwayatkan bahwa pada bulan biasanya itu Rasulullah itu kan sangat dermawan. Tapi lebih dermawan lagi pas sudah masuk bulan Ramadan. Coba dibayangin. Jadi kalau sekarang nih kan kita melihat ada banyak pegawai yang di PHK, pedagang kaki lima yang bisa jadi dia kesulitan, dagangannya kan belum laku-laku. Terus tukang sampah, pemulung, ya mereka juga punya masalah yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi kita ayo nih sharing gitu ya, membagikan ke mereka apa yang kita punya untuk membantu meringankan beban hidup mereka. Batal puasa ya Luci. Enak aja. Eh, sini deket. Ngapain sih Luci? Kamu deket tangan gak? Maulah. Jadi dermawan biar kayak Rasulullah. Oh, buat pemulung yang tadi ya, Ci.